Tiga jenazah yang dibawa mobil ambulans dari Rumah Sakit Umum Panti Rahayu Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah dievakuasi melintasi banjir dengan menggunakan truk towing dan juga dibantu petugas dari Kodim 0717 Grobogan. Proses evakuasi mobil ambulans ini sempat mengalami kendala saat dinaikkan ke atas truk towing. Selanjutnya, truk towing membawa mobil ambulans berjalan menyusuri banjir setinggi 70 cm menuju tempat yang tidak tergenang banjir. Setelah tiba di lokasi yang aman, tiga mobil ambulans tersebut diturunkan untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju rumah duka dari masing-masing keluarga. Truk towing disiagakan untuk keperluan darurat selama wilayah tersebut masih terendam banjir. Dari pihak TNI membantu mengevakuasi menaikkan ke towing, dibantu ada lima anggota. Yeah. Lima anggota. Dari, ada berapa jenazah yang tadi yang di bawah? Yang di situ dari pihak Rumah Sakit Panti Rahayu sama